Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Untuk kamu yang lagi dekat dengan seorang cowok atau mungkin yang sedang berpacaran. Dan saya percaya ini akan sangat membantu kamunya. Tiga ciri-ciri cowok setia. Nah, sebelum saya sampaikan, teman-teman mesti tahu ini. Memiliki pasangan yang setia adalah satu keberuntungan. Engkau yang punya pasangan yang setia itu lebih berharga daripada berlian, emas, dan perak. Karena bicara tentang pasangan itu bicara hal yang serius. Nah, saya berharap teman-teman cewek, cowokmu adalah tipe kali yang setia, sehingga kamu menemukan harta yang berharga lebih daripada emas dan perak. Nah, pertanyaannya, apa ciri kalau cowok itu setia? Coba cek cowokmu. Yang pertama, kalau cowok setia, itu ciri-cirinya yang biasanya terjadi adalah penuh syukur. Jadi cowok yang bersyukur pribadinya, maka saya bisa garanti, saya bisa jamin, cowok yang bersyukur atas pribadimu tidak akan mungkin selingkuh. Dari mana ceritanya? Gak ada. Kamu punya kekurangan, dia bersyukur. Kamu punya kelemahan, dia bersyukur. Kamu tidak berpendidikan, dia bersyukur. Kamu bukan keluarga kaya, dia bersyukur. It's all about you. Semua tentangmu, dia bersyukur. Dia gak mengeluh. Dia gak protes. Dia gak banding-bandingin kamu. Dia bersyukur apa adanya dirimu. Nah, ini rahasia supaya orang itu setia, yaitu bersyukur. Nah, pertanyaan saya teman-teman cewek, cowokmu atau pacarmu bersyukur enggak atas dirimu? Atau sebaliknya, kamu dibanding-bandingin? Atau sebaliknya, dia bersungut-sungut atas kekuranganmu? Itu artinya dia berpotensi cepat atau lambat akan berpaling ke yang lain. Karena apa? Ya, dia gak bersyukur atas dirimu. Kalau ada yang lebih baik, ya siap-siaplah. Ya, jadi itu yang pertama, penuh syukur. Yang kedua, ciri-ciri cowok setia. Cowok setia itu penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini menyangkut beberapa hal. Kalau dia setia, dia bertanggung jawab menjaga hatimu. Dia gak mau kamu sedih, dia gak mau kamu kecewa. Jadi perilaku dia, perbuatan dia ke kamu, itu tidak mengecewakanmu. Perilaku dia, perbuatan dia, itu tidak menyedihkanmu. Jadi dia betul-betul menjaga perasaanmu. Jangan sampai kamu sedih. Jangan sampai kamu kecewa. Jangan sampai kamu menangis. Dia jaga betul hatimu. Nah, ini tanda bahwa dia itu cowok yang setia. Karena apa? Hatimu dia jaga, perasaanmu dia jaga. Nah, tanggung jawab yang lain selain jaga perasaanmu adalah dia jelas orangnya. Jadi cowok yang setia itu jelas kapan akan menikah kaliannya. Bulan berapa kalian akan menikah? Tanggal berapa kalian akan menikah? Semuanya jelas. Karena apa? Dia bertanggung jawab. Dia gak neko-neko. Jadi itu bagian dari tanggung jawab. Dan yang terakhir, bagian dari tanggung jawab, tanda cowok itu setia, dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Masalah hasil atau gaji itu bukan yang utama. Tapi yang utama itu dia kerja keras dulu. Kalau bicara gaji segala macam gak kerja keras, ya percuma. Jadi penting banget untuk ngecek dia ini penuh tanggung jawab enggak. Dan biasanya cowok yang setia adalah cowok yang bertanggung jawab. Jaga perasaanmu, jelas arah hubungan, dan bekerja keras. Itu bagian dari tanggung jawab. Dan yang terakhir, ciri-ciri cowok setia yang perlu teman-teman cewek ketahui. Si cowok tersebut tidak tertarik
dengan wanita lain. Artinya gini, dia gak lirik-lirik wanita lain. Dia gak dekat-dekat, gak PDKT ke wanita yang lain. Dia fokus hanya kepadamu. Dia fokus hanya kepada hubungan kalian. Dia gak suka lirik-lirik yang lain. Itu tandanya si cowok itu setia. Mau ada yang lebih cantik darimu, dia fokus kepadamu. Mau ada yang lebih kaya darimu, dia fokus kepadamu. Mau ada yang lebih pintar darimu, dia fokus kepadamu. Dia gak tertarik untuk melirik-lirik yang lain. Itu tandanya bahwa itu cowok pasti setia. Jadi coba teman-teman cewek, cowokmu setia enggak? Penuh syukur enggak? Bertanggung jawab enggak? Tidak tertarik dengan wanita lain enggak? Nah, di sini kamu bisa menilai. Nah, saya berharap 3 ciri-ciri ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai pasanganmu ataupun cowok yang dekat sama kamu. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat. Berkat Tuhan. God bless you.